Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Aziz Al-Islami dari 3B Pendidikan Kimia UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Halo teman-teman semua, semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Baik, dalam video pembelajaran kali ini kita akan belajar dan bereksperimen, yaitu mengupas baterai. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk mengetahui zat-zat atau bahan-bahan kimia apa saja yang terkandung dalam baterai tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut. Oke, baik teman-teman, kembali lagi bersama saya Abdul Aziz Al-Islami. Setelah kita menyaksikan video pengupasan baterai, yaitu bertujuan untuk mengetahui zat-zat atau bahan-bahan kimia apa saja yang terkandung dalam baterai, maka selanjutnya saya akan menunjukkan bagian-bagian dari baterai sendiri. Ini merupakan bagian luar dari baterai. Ini sama. Dan ini juga. Ini lagi. Nah, ini merupakan bagian dalam. Ini merupakan bagian dalam juga, batang karbon. Nah, yang terpenting ini. Ini ada mangan dioksida, kemudian ada amonia juga, kemudian ada karbon juga. Ini merupakan batang karbon, berfungsi sebagai pelindung positif. Terus selanjutnya, ini merupakan tank. Fungsinya yaitu kebalikan dari batang karbon, yaitu berfungsi sebagai tutup negatif. Kemudian ada yang namanya ini. Oke, terlihat. Nah, ini merupakan campuran ya antara pasta amonium klorida atau NH4Cl dengan mangan dioksida atau MnO2 serta karbon tentunya. Oke. Pasta amonium klorida itu berfungsi sebagai elektrolit atau arus listrik. Kemudian ada juga mangan dioksida. Apa sih fungsinya? Yaitu sebagai depolarisator. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum saya menutup video kali ini, saya akan sedikit menyimpulkan bahwasanya satu kesatuan akan menjadi sesuatu yang kokoh dan bermanfaat bagi yang lainnya. Jika salah satu saja cacat, maka yang lainnya tidak akan berfungsi secara sempurna, seperti halnya dalam kehidupan. Sekian dan terima kasih. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.